Assalamualaikum dan selamat datang ke episod kita yang ketiga dalam rancangan Nak Kekek Lah Tu edisi Ramadan. Bersama saya sekali lagi Ustaz Zuhaili. Ustaz Zuhaili. Terima kasih Ustaz. Ada apa-apa nak cakap tak lepas dah 3 episod ni? Ha? Cakap apa ya? Kita bising ke? Bising ke saya senyap sangat ke? Tak adalah. Alhamdulillah saya tengok memang meriah lah. Meriah. Ada punya Aidil dan juga Fuad sebagai host kita. Tengok apa? Beri raya-raya ni. Nampak? Nampak? Oi, terbias, Mat. Oh, sorry, minta maaf. So, kali ni kita nak tanya pasal apa, Fuan, Pasal... Solat. Solat, wow. Okay, so tak semua orang tahu. As we grow, kita belajar. Belajar lah. Tak kira muda, tua, dah tua ke, yang masih budak-budak. Belajar, belajar. Kita belajar. Belajar. Okay. Okay. Soalan pertama, Ustaz. Kenapa ada perbezaan cara solat lelaki dan perempuan? Okay, tentang soalan ini, saya kira apa yang perlu saya cakap Wan adalah persamaan dalam solat lelaki dan wanita ada juga, perbezaan pun ada juga. Sebab kalau kita nak dapatkan panduan tentang cara solat yang ikut pada ajaran Nabi, hadisnya adalah Sallu kama ra'aitumuni usolli. Nabi kata, solatlah seperti mana kamu lihat aku solat. So yang lihat Nabi solat adalah para sahabat, dan sahabat ajarkan kepada para tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, sampailah ke generasi kita pada hari inilah yang kita ikut belajar cara solat ini berpandukan kepada apa yang diajarkan oleh sahabat dulu, apa yang dinampak Nabi buat. So pokoknya sebenarnya sama, syarat sah solat, rukun solat antara lelaki dan wanita sama. Itu pokoknya lah kita cakap. So maknanya the foundation of the solat, cara lelaki dan buat sama. Tapi yang jadi beza adalah dari segi peraturan, mungkin dari sudut aurat, dari sudut pergerakan. So kadang-kadang kalau orang cakap kalau Nabi solat begini, kenapa perempuan tak ikut bulat-bulat? Nabi kalau takbirnya tinggi, kenapa kalau panduannya wanita kalau takbir dekat paras dada sahaja, lelaki dekat bawah cuping telinga? Kan ada beza. Kemudian bila lelaki solatnya boleh dibaca dengan kuat, tapi perempuan tak dibaca dengan kuat. Kalau lelaki nak tegur imam yang bacaannya salah ataupun mungkin pergerakannya salah, lelaki sebut subhanallah. Tapi kalau untuk perempuan hanya ditepukkan tangan. Kan ada bezanya di situ. So itu dari segi peraturan yang kita boleh bezakan. Dan apa yang membuat ada perbezaan ini, kita lihat kepada lumrahnya apa yang sesuai untuk lelaki, apa yang sesuai untuk wanita. Kan? Kalau kita nak suruh wanita ikut betul-betul apa yang Nabi buat, tak boleh lah kan. Nabi solat pakai serban, wanita pun nak buat benda sama. Kan? So wanita punya aurat berbeza. Jadi pergerakan wanita pun, cara sujudnya, kan, dia akan dibataskan lah. Macam lelaki boleh diluaskan sedikit kan, pergerakannya. Jadi antara sebabnya mungkin saya boleh huraikan di sini adalah wanita ini dipandang mulia oleh agama Islam. Pada zaman jahiliah dulu, wanita tidak dilayan dengan baiklah. So bila Islam datang, Islam memartabatkan wanita begitu mulia sehinggakan mereka ini dikirakan sebagai makhluk yang mungkin kita katakan berada di darjat yang istimewa juga. Kan kalau kita ada ibu, kita akan sayang ibu kita. Kalau kita ada anak perempuan, kita ada adik-beradik perempuan, kita diajar untuk kita jaga mereka dengan baik. So mereka ini istimewa buat kita. Dan kita nakkan mereka ini dapat pastikan maruah mereka terjaga. Dan daripada sudut solat itu sendiri pun ada pergerakan-pergerakan. Jadi kalau dibataskan pergerakannya, dan kalau ianya terlihat oleh orang lain dan sebagainya, so bila dah dibataskan, bermakna dah terkawal sedikitlah maruahnya di situ. Kan dapat dilaksanakan solat dengan cara yang di mana pergerakannya itu tidak terlalu diluaskan seperti lelaki. Jadi lelaki ini cabarannya berbeza. Lelaki ini kalau melihat itu boleh buat dirinya tergoda dan sebagainya kan. Jadi pergerakan wanita itu perlu dibataskan lah. Jadi dalam solat pun ada peraturan yang berbeza yang ditetapkan supaya ia bersesuaian dengan lumrah lelaki dengan lumrah wanita. Faham tak, Mat? Faham. Ada additional sikit. Oh, additional. Wow. Ustaz, Pak, suami isteri solat sama-sama. The real position. Ada ke okay, lelaki suami kat depan lah. Striker.
Bukan. Itu bola. Itu bola. Bola. Lelaki kat depan. So, yang perempuan pula, adakah belakang lelaki? Atau sebelah kiri ke? Sebelah kanan ke? The right position. Sebenarnya dalam bab solat berjemaah ni ada panduan-panduan yang tertentu lah dalam kita positionkan imam di sebelah mana, makmum di sebelah mana. So kalau you tanya tentang suami isteri, biasanya suami di depan bahagian kiri dan isteri akan berada di belakang bahagian kanan. Ya, itu kalau dua orang lah. Kalau ramai-ramai? Ya, jadi kalau ramai-ramai kita lihatlah yang imam depan dan yang lelaki di belakangnya, baru belakangnya lagi perempuan staffnya. So tak ada kanan-kiri-kanan-kiri lah? Tak ada kiri-kanan-kiri lah. Depan imam dan belakang semua. Cuma makmum yang masuk tu sebaiknya diisikan bahagian kanan dululah. Makmum yang pertama sama kanan, baru diikuti dengan yang lain. Okey. Soalan kedua. Tentang wuduk. Suami wuduk, isteri ambil wuduk. Lepas tu tak boleh pegang. Pegang isyadir lah. Pegang macam gitulah kan. Zat, batal air semayang ni. Kenapa Zat? Ini boleh kita dapati dalam Al-Quran, ada disebutkan aula mastumun nisa, dalam situasi di mana bila bersentuhan antara lelaki dan wanita, para ulama kupaskan ayat ini dan datangkan dengan beberapa pendapat yang berbeza. Jadi antaranya kalau kita ini mengikut mazhab Imam Syafi'i. Kalau kita ikut mazhab Imam Syafi'i, bila bersentuhan antara lelaki dan wanita, batal wuduknya. Tak kira suami isteri atau tidak. Tak kira suami isteri ataupun tidak, itu akan batal. Ya, tak kira dengan adanya syahwat ataupun tidak. Ada beza pendapat yang lain. Ada kalau kita lihat daripada pandangan mazhab Hanafi, kalau bersentuhan tidak batal. Tetapi kalau bersatu dengan isteri baru membatalkan wuduk. Jadi itulah yang menjadi perbezaan daripada bagaimana kita lihat ulama kupaskan tentang ayat-ayat Al-Quran. Dan biasanya bila ada perbezaan ini, dia sebagai rahmah buat kita juga. Contohnya kalau mazhab Hanafi, bila bersentuhan tak batal, kita boleh apply that mazhab bila kita pergi umrah. So, you pernah pergi umrah? Belum. InsyaAllah, mudah-mudahan saya tak pergi lah. So, bila kita pergi umrah, biasanya bila kita tawaf, ramai dan bercampur lelaki dan wanita. So, dalam keadaan kita tawaf itu, kita mesti dalam keadaan berwuduk. So bayangkan kalau kita tawaf dan sebelah perempuan dan belakang, kita jalan pun dalam keadaan yang sesak, terlanggar-langgar, kita nak kena cukupkan 7 pusingan. Habis setiap kali kalau terlanggar batal wuduk, kena ambil wuduk batal balik. Jalan lagi sikit batal wuduk, wuduk batal balik. So dalam situasi ni normally kita akan nasihatkan orang-orang yang pergi umrah untuk mengikuti mazhab Hanafi buat sementara waktu untuk laksanakan ibadah tawaf. Supaya mudahlah bila terlanggar, tetap boleh diteruskan sebab mazhab Hanafi wuduk tak batal bila bersentuhan antara lelaki dan wanita. So ada hikmahnya di situ juga bila kita lihat ada perbezaan pendapat ulama lah. Tapi yang pentingnya kita di Singapura, kita ikut mazhab Syafi'i, bukan kita suka-suka pindah kepada mazhab lain. I was about to ask that question. Untuk senang-senangkan diri. Jangan suka-suka ikut. Ini dalam bab yang dikatakan dalam bahasa Arab is talfiq. Bila kita pindahkan diri kita daripada satu mazhab ke satu mazhab, kena pastikan ada keperluan. Bukan kita suka-suka nak pilih jalan mudah. Oh, ini lagi senang kita ikut ni lah. Nah, ikut-ikut. Nanti pening lah mazhab mana. So, kita kalau mazhab Syafi'i, kita ikut apa yang dipandukan oleh mazhab Syafi'i. Tapi dalam situasi-situasi tertentu, baru kita akan ikut pendapat mazhab yang lain. So, the keyword is macam episod yang kedua itu tadi, keperluan. Keperluan, betul. Jangan suka-suka korang, ikut mazhab ni lah, ikut mazhab ni lah. Pening kepala, jangan. Sudah, ikut satu mazhab. Ikut, kalau ada keperluan. Ya, kawan-kawan, sahabat-sahabat, andai semua yang berkata tidak mengapa, kita ada tentang apa. So bila kita kat tengah buat apa tu? Tawaf. Tawaf tu je yang kita boleh pakai mazhab. Ikut mazhab Hanafi. Setakat ini itu contoh yang saya boleh berikan lah. Saya belum terfikir lagi contoh lain. Mungkin ada. Mungkin ada situasi yang lain. So, bila ada keperluan juga sama, dia bergantung kepada bagaimana kita nilai keperluan tu. Kita pertimbangkan. Sebab tu, dalam kita menjalani kehidupan sebagai orang Islam, kita pun nak kena ada ilmu supaya kita boleh buat keputusan yang terbaik untuk diri kita lah. Kita tanya pada hati kita, ini keperluan ni mendesak kita untuk tukar mazhab ke tak? Kalau keperluan ni betul-betul mendesak, baru kita boleh buat keputusan, kita akan pindah pada mazhab yang lain. Tapi kalau kita nilaikan, kita pertimbangkan, oh ini
keperluan dia tak mendesak. Kalau kita stick to mazhab Syafi'i dalam bab bersentuhan lelaki wanita pun, kita masih boleh manage the situation. So tak boleh kita tukar-tukar lah dengan sesuka hati. So kalau kita tukar-tukar tu, masa Ustaz cakap tadi, kita tukar ikut keperluan. Tapi kalau seorang ni dia rasa macam, okeylah aku dengan isteri je apa, I just want to use that mazhab, dosa tak? Dia takut kalau seseorang tu boleh jatuh dalam kategori ambil ringan atau ambil remeh urusan agama. So bila dia buat that decision untuk ikut mazhab yang lain, apa niatnya dalam hati? Sedangkan agama kita ni dah ada panduannya jelas, dan kita bila dah kata kita ikut mazhab Syafi'i, kita ikut mana yang kita mampu, kan? So bila kita pilih untuk tukar mazhab dalam keadaan kita dengan suami isteri, keperluannya itu kalau tidak ada, kan, kalau tak ada apa-apa yang mendesak dia untuk tukar kepada mazhab yang lain, so memang dinasihatkan sebaiknya kita ikut pada mazhab Syafi'i sahajalah. Ya, so, jangan kita ubah-ubah. So kalau kita get the easy way out tu, senang cakap berdosa lah. Ambil ringan urusan agama, ambil remeh urusan agama, mungkin boleh jerumuskan diri kita dalam dosa. Ya, so kita nak selamatkan diri kita daripada situasi itu. Ikut je mazhab Syafi'i lah, simple je. Itu je. Senang. Keperluan, ingat tu. Keyword keperluan. Oh, kamu ketahu. Itu ketahuan. Salah. Nak nyanyi hati salah lah dia ni. Ustaz, soalan ketiga. Kenapa bila time solat tu, kan, subuh imam baca kuat, maghrib imam baca kuat, isyak imam baca kuat, tapi zuhur dengan asar kenapa baca pelan? Soalan pernah ada orang tanya juga hari ini. Ini memang popular, okay. Soalan popular. Okay, so kita sebenarnya dalam soalan ni kita tengok pada sejarah Nabi SAW. Pada permulaan dakwah Nabi, bila Nabi dah seru kepada umat Islam untuk solat, kan, dalam situasi ada musuh-musuh Islam yang tak suka dengan orang-orang Islam. Jadi pernah berlaku di mana Nabi SAW dan juga para sahabat solat di waktu zuhur ataupun asar, kemudian dibaca dengan kuat. So bila dibaca dengan kuat, musuh-musuh Islam tu memperlekehkan apa yang dibacakan dengan kuat pada zaman tu. So bila Nabi dah dengar, musuh memperlekehkan, kemudian para sahabat pun dengar, so jadi kurang menyenangkan untuk orang Islam. Disebabkan itu, kemudian Nabi SAW nasihatkan kepada para sahabat semuanya untuk solat baca dalam keadaan sir pada zuhur dan asar, kerana itu waktu siang yang di mana ramai orang ada, ramai orang dengar apa yang berlaku di sekeliling mereka. Dan zaman dulu pun kita tak tahulah gambaran masjidnya macam mana, kan. Mungkin masjidnya tak macam sekarang. Dia, mungkin masjidnya hanya tanah lapang yang terbuka, orang boleh lalu, boleh nampak dan sebagainya. Dan mungkin situasinya seperti itu. Jadi bila orang baca dengan kuat, orang yang di luar masjid pun boleh dengar. Ya, jadi bila yang di luar masjid boleh dengar tu, dia perlekehkan dan dia jadikan bahan lah. So disebabkan itu, zuhur dan asar disyariatkan untuk baca perlahan, dan maghrib, isyak, subuh dibaca dengan kuat kerana waktu tersebut orang semua sedang tidur. Jadi musuh-musuh pada tu tengah tidur, tengah rehat, jadi dia tak dengar lah bacaan orang Islam. Jadi bila kita renungkan hari ini, macam mana kita nak tengok konteks hari ini? Kalau kita di Singapura, kita hidup dalam keadaan aman, harmoni. Mungkin orang tanya, kita dah aman, harmoni. Bacalah kuat zuhur asar. Kenapa masih tak baca kuat? Nah, so, ini dikatakan kita tetap terus ikut panduan apa yang Nabi ajarkan, walaupun situasi kita dah berbeza, untuk kita ikuti sunnahnya. Nah, jadi, mudah-mudahan ada hikmahnya jugalah yang dapat diperolehi di sebalik kita lakukan sunnah tersebut. So, ikut panduan, puan. Ikut panduan, maksud aku. Ikut panduan. Kalau situ tak boleh U-turn, jangan U-turn. Tak ada U-turn sign, jangan U-turn. Ikut panduan. Itu keperluan. Itu keperluan. Hantar order nak cepat. U-turn. Again, don't get the easy way out. Sekarang kita menghadap kiblat, which is Masjidil Haram. So sebelum tempat tu dibina. Diorang face mana? Okay, kalau sebelum zaman Nabi Muhammad, apa yang saya boleh cakap is akidahnya, agamanya sama, tapi mungkin syariatnya berbeza. Syariat berbeza artinya cara mereka laksanakan ibadah solat
mungkin berbeza dengan cara kita. Maksudnya, kalau kita sekarang solat 5 waktu, mungkin zaman dulu lebih dari 5 waktu, kita tak tahu. Ya, so itu syariat zaman terdahulu yang kita perlu kaji. Dan kalau nak ditanyakan ke mana arah kiblatnya sebelum Kaabah dibina, saya pun tak ada jawapannya. Tapi mungkin apa yang saya boleh kongsikan pada zaman Nabi lah, sallallahu alaihi wasallam, apa yang berlaku sebelum Kaabah itu dijadikan sebagai kiblat. Umat Islam menghadap kepada Baitul Maqdis. Nah, pernah dengar tak sejarah ni? Sebelum Kaabah dijadikan sebagai kiblat, umat Islam bila solat menghadap Baitul Maqdis. Kira Masjidil Aqsa lah yang berada di Palestin. So umat Islam menghadap ke sana. Dan bila selama lebih kurang belasan bulan lah diceritakan dalam sejarah, bila umat Islam menghadap Baitul Maqdis, orang-orang Yahudi pada zaman tersebut seolah-olah ejek-ejek umat Islam. Sebab orang Yahudi ni mereka punya tempat suci pun Baitul Maqdis. Kan mereka ini ada dia punya tempat-tempat ritual dekat situ. So bila umat Islam menghadap ke sana, mereka memperbahankanlah ataupun jadikan sebagai satu perkara untuk memperlekehkan umat Islam. Sebab itu sepanjang bila umat Islam solat menghadap Baitul Maqdis tu, Nabi SAW merayu dan berdoa kepada Allah agar dapat tukarkan kiblat kita daripada menghadap Baitul Maqdis kepada Masjidil Haram lah, Kaabah. Dan akhirnya setelah belasan bulan umat Islam solat menghadap Baitul Maqdis, berlaku dalam sejarah Masjid Qiblatain. Kalau kita pergi umrah, ada satu tempat tu nama dia Masjid Qiblatain. Itulah masjid yang dikenali sebagai Masjid Dua Kiblat. Kenapa dinamakan Dua Kiblat? Sebab masjid itulah yang Nabi solat. Bila Nabi solat, selesai solat itu, Nabi terus alihkan pandangannya daripada menghadap Baitul Maqdis, menghadap kepada Kaabah. Dan sahabat semua ikut. So itu namanya Masjid Qiblatain yang berlaku. So akhirnya apa yang Nabi minta itu dikabulkan oleh Allah. Diceritakan perkara ini dalam Al-Quran lah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. So bila Nabi dah minta kepada Allah, Nabi merayu nak jadikan Kaabah ini sebagai kiblat umat Islam, akhirnya Allah perkenankan doa Nabi dan Allah wahyukan kepada Nabi pada saat tersebut bila berada di Masjid Qiblatain itu, Nabi terus alihkan pandangan menghadap Kaabah. Dan mulai daripada hari itu umat Islam terus menghadap Kaabah untuk lakukan ibadah salat. Sebab itu Baitul Maqdis ini pun dikirakan sebagai tanah suci kita juga. Kan antara tiga masjid yang dianjurkan untuk kita ziarah. Salasun tushaddu fihi ar-rihal, Masjidil Haram, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjidil Aqsa. So ini tanah suci kita juga, walaupun dah beralih pandangan kiblat kita, tetap masjid itu adalah masjid yang suci lah, yang kita digalakkan untuk ziarah juga. Sebab Masjid Aqsa pun ada banyak sejarah-sejarah tentang nabi-nabi yang lain juga di situ. Wow. Deep, guys. Deep. Aku tak nak nangis sebab dia. So kau ada goal tak Fuad bila kau nak pergi? Wah. Macam dengar-dengar gini macam, uy. Tengok kawan-kawan kan pergi, saudara mara pergi, tengok aku nak nangis. Tak nangis. Jangan nangis. Okeylah, kita ikut panduan bos dan keperluan untuk kita tutup episod ini. Ya, jangan lupa untuk saya terima kasih Ustaz sekali lagi. Terima kasih Ustaz. Lagi satu minggu Ustaz. Lagi satu episod. Okay, so sedih. Jangan lupa. Tak apa, lepas ni kad kau boleh nangis. Tak. Toilet, okay? Tangan krem. Okay. Kita tutup episod ketiga ini. Thank you so much for watching. Tunggu episod keempat. 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 Bye-bye. Oh.